Bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, saya Irwan, pimpinan Pondok Pesantren Hidayatullah Tuhoti, Kabupaten Luwu Timur, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan ini kami akan menyampaikan beberapa hal terkait dengan keberadaan IPAL di pondok kami. Yang pertama bahwa dengan keberadaan IPAL ini sangat kami rasakan banyak manfaatnya. Yang pertama bahwa dia menghilangkan kesan yang jorok ya terhadap lingkungan WC atau kamar mandi. Bahkan adik-adik kita santri bisa bermain di atasnya, bisa belajar, dan bahkan sebagian dari kami para guru-guru itu senantiasa memberikan arahan-arahan di sekitar IPAL ini. Yang kedua bahwa dengan keberadaan IPAL ini memberikan edukasi ya kepada santri tentang bagaimana gaya hidup sehat atau senantiasa menjadikan hidup kita ini sehat ya, lingkungan kita sehat, dan kita pun akan hidup dalam keadaan sehat. Yang ketiga, dengan harapan bahwa dengan kami memberikan edukasi kepada santri, bisa mengantar santri menjadi manusia-manusia atau mengantar santri dan warga ya untuk memahami ya betapa pentingnya kebersihan dan betapa menyadari betapa pentingnya menjaga lingkungan, yang kemudian ini akan menjadi karakter yang kemudian bisa dibawa untuk hidup sehat sesuai dengan harapan kita. Alhamdulillah di kolam kecil ini, walaupun air dari IPAL mengalir ke sini dan kami sering memancing di sini dan hasilnya kami konsumsi. Di pondok pesantren ini kami begitu banyak diajarkan oleh Ustadz bagaimana caranya untuk menjaga kebersihan diri kita dan kebersihan lingkungan sekitar kita. Dan di IPAL ini kami biasa melakukan belajar mengajar dengan sesama santri dan ustadz. Ya, alhamdulillah kami melihat IPAL ini luar biasa ya, dengan keberadaannya di pesantren dibanding beberapa tempat pondok pesantren yang memiliki belum memiliki IPAL, sehingga dengan keberadaannya ini betul-betul memberikan suasana baru yang terkait dengan kondisi kebersihan, kondisi kerapian WC dan sekitarnya.